Polres Kulon Progo akhirnya menggelandang Rizal dari rumah kontrakannya di Umbul Harjo, Yogyakarta. Pria berusia 23 tahun ini merupakan tersangka aksi kejahatan yang biasa disebut keliti. Bersama tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebuah pisau, golok, dan dua cutter yang dipakai untuk melukai korbannya. Ati saya iki sing maem. Pe tenan. Ya. Ki. Ayo sing aku. Sudah ditentukan? Belum. Kalau belum, berarti ibu yang pilihkan perannya ya? Ya, Bu. Rudi, kamu jadi orang tua ya? Dan saya, Bu. Timan saya, asal cocok, Bu, buat peran jadi orang tua. Tapi kamu lebih tua mukanya. Tapi saya masih kalah tua sama motornya, Bu. Udah, dibuang aja motornya. Nyurung motormu, teman bengkel ngapain lo? Ayo. Aswan itu piye to? Ya, menek kok malah turun. Kekeselan bocah e. Motor iki mau macet ning dalan yo digowo ning bengkel. Ngerti pun nek wong lagi repot. Iya lah mau kita kan sami rono njuk motore macet ning kok. Ayo piye mah. Opone sing rusak meneh. Ha wingi businya kan kurang wis diganti to. Sae jenenge motor tuwa iki yo angel kok Pak. Pak.
Udah dibilangin naik kuda aja udah. Wan. Bini yo. Wei ngopo ning kelasmu? Mung dibebe dorok kancamu le. Bini. Nggih, sekedap. Ngano, mamu atau tenan. Ayo. Kenal ke senior rong tahun sendiri awak dewe mana mas gila sing kerep dibeli Rudi kae tau banten kae oh Seng gaya kan. Untung gue kenal aku ya. Thank you.
Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, nah hari ini saya ingin mengabarkan pada kalian bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada tamu dari kepolisian ya. Jadi seperti yang kalian tahu kan sekarang kita sedang marak ada yang namanya Kirti. Ya. Ya. Jadi memang kabare Kang Barno. Aku ya cerita. Wingi iki Kusno iki toko nang omahku. Ngenyam ayamku to. Jar. Nawara piro, Dek? 1,5. Kang. Ayammu tak anu, Kang. Tak tuku aku 1,5 ya. Ya aku ora gelem to. Ah 1,5 iki ayam abal-abal. Ah. Iya. Yo anu Kang, sesu tak anu, tak omong. Dadi ngene lho, si Kang. Anu. Coba tak omong. Ngopo kae nggo tas barang? Arep nandi kae? Arep nginep gone koncone seminggu iki. Ben ra telat ke sekolah. Koncone. Koncone sapa? Ya koncone sing jemput wingi kae lho. Cah kutho kae. Iya. Rusak. Mesti rusak kae. Kowe ngerti ra? Aswan iki sengaja ora tak koske. Mergo dhewe men ora bebas. Terus saiki malah runtang-runtung karo dhewe. Runtang-runtung karo pendandi. Terus yo piye meneh? Heh? Montore iki mati, ora mlaku. Nek numpak angkot ki yo ora iso, wong benjam ki yo ora mesti ana. Ujiannya kini tinggal pirang dino meneh, Pak, Pak. Ah, iki bosku. Kita kasure. Wong papat iki cukup. Eh, main-main lah. Apa mamu toh? Aduh. Oh iya. Besok jalan ini dibuka lho. Jadi, kami dari pihak kepolisian menghimbau untuk para siswa, terutama kalian siswa kelas 12, agar selalu berhati-hati dan membatasi kegiatan di luar rumah, terutama pada malam hari. Karena kelitih itu motifnya bermacam-macam. Kita yang tidak ada sangkut pautnya juga bisa menjadi korban. Kami juga memperingatkan, apabila di antara kalian justru ada yang terlibat sebagai pelaku kelitih, maka cepat atau lambat kalian akan menghadapi proses hukum dengan pasal berlapis. Tentunya dalam hal ini jika pihak kamilah yang meringkus kalian. Mengerti? Mengerti. Ya, saya kira sekian Pak Anies. Terima kasih. Biasanya kamu paling ramai kalau ada beginian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selalu berhati-hati dan udah gak berani ngajakin si Aswan. Nongkrong wae. Nambah-nambah konco. Sesok ki lagi uji coba. Sing penting ujiane. Ayo. Yuk kok.
Bu. Buat takoni Aswan kae to. Apa yo ora izin? Pendino ngrepoti koncone. Seminggu lunga. Nang umurung sedina lunga meneh. Aku ki wingi nonton TV. Beritane ngono kuwi. Bocah-bocah sing senengane bacoki wong nang dalan kuwi. Saumurane dekne. Saumurane Aswan kuwi. Ya bapak wae sing ngomong kok malah aku. Aswan kini karo aku ora tau ngomong. Piye arep jawab wong ora pernah dijak omongan. Gis. Aswan ki anakku. Ngomong wae ra tau karo aku. Dadi anak koyo ngono kuwi. Karo wong tuane dhewe. Ya ora ngono kuwi. Kudune sampeyan ki ngerti apa sing gawe Aswan koyo ngono kuwi. Aku sing ibu tirine wae paham lho, Pak. Wis ngerti sekolah ning kutho malah motore dijoki pitik jago. Ya mumpung ana sing adol murah, kapan meneh. Ora kaget nek aku ki. Pas aku meriang wis sampean luwih seneng to rumah pitik jago daripada aku. Aku ki ning kene ping mulut mangan tok to, Pak. Heeh to, Pak. Dadi ngomong ngono. Aku wis izin lho nganggo motor ngono kuwi. Delok ento kanca-kanca sak umurane. Motore wis do api-api. Nek awake dhewe wis sepuh. Sopo sing bakal ngerumat awake dhewe iki? Sopo? Apa ya pitik jagomu kuwi to, Pak? Pak. Halo. Sampean iya, sido tuku ayamku to? Yeah.
Mas Pardi membengi di kelite. Kita lagi pelaku nih yang sebelah. Kau ini, aku udah cacar di sir jalan kita tapur. Kita sampe lu rapopo. Bagian, kita turun resmi tau gabung geng. Mending, lu isi naung gue janji sok. Ya boleh. Pokoknya sopo wae wonge sing ana nang dalan tok sabet. Ya, sopo wae. Ben awak dhewe iki seneng bali nang kos. Ngerti? Sesuk iki ujian, Wan. Nek ora lulus piye? Hah? Piye? Meneng bisu. Bayo. Boleh tak ni sepi? Kita motor tak ini coba bagi-bagi.
Iki. Iwan. Gulai. Sorry, Yohan. Sorry, Miss Boko. Miss Gawiko tadi kayak gini. Kau jadi mau ngapi. Sorry, Yohan. Yang pertama, Mulyadi. Hadir. Ramadan. Hadir. Fataila. Hadir. Elva. Hadir, Pak. Adinda. Hadir, Pak. Asfan. Mana nih Asfan, masih kosong ini? Ini 3 tahun yang ditunggu terakhir di ujian, kenapa dia nggak masuk ini? Wan. Tak susul kene ning sekolahan mau jebul nang kene piye to? Ayo. Endah melu aku. Bapak enten apa, Bu? Bapakmu dibajak uang di bengi. Ibu iki wis ngomong. Nek golek motor ki liyo dina wae, ora usah bengi iki.
ane ibu mu iki. Gak neneng pengen abakmu balik neng omah, Wan. Wes, aku ibu aku harus tahu. Wes.